Assalamualaikum, Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai, Mam. Hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini, Mam? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku mau share belanja bulanan lagi ya. Ini belanja bulanan hemat ala aku, dan kali ini aku nggak belanja di minimarket tempat aku biasa belanja, tapi ini aku belanjanya di warung yang dekat rumah. Ini tempatnya dekat banget ya dari rumah, dan kebetulan aku punya kesempatan nih buat ngerekam sambil aku belanja. Jadi ya aku rekam aja. Nah, maafin ya Mam kalau misalnya kualitas gambar aku kurang baik, karena ini aku emang pakai pencahayaan yang seadanya. Aku cuman pakai HP gitu, dan lampu di tempat aku belanja juga yang seadanya aja. Jadinya ya kalau misalnya kualitas gambarnya lumayan buram, dimaklumin aja ya Mam ya. Nah, ini aku belanjanya sesuai dengan kebutuhan ya kali ini. Jadi aku belanjanya yang habis aja, dan kalau misalnya ada yang mau aku tambahin kayak gitu. Jadi belanja kali ini tuh lumayan hemat, dan menurut aku hemat banget malah ya Mam ya. Nah, kenapa aku nggak belanja di minimarket tempat aku belanja biasa? Karena di awal bulan ini aku nggak belanja kebutuhan kakak Rasya dan kebutuhan aku. Soalnya di pertengahan bulan kemarin itu aku udah belanja khusus untuk kebutuhan kakak Rasya dan kebutuhan skincare ataupun kebutuhan pribadi aku dan suami. Jadinya untuk bulan ini atau awal bulan ini aku nggak belanja dulu gitu Mam. Dan kalau untuk kebutuhan anak aku seperti pampers, terus sabun, sampo, parfum, itu semuanya aku beli cuma sekali sebulan gitu ya, karena emang belinya yang size-size besar semua, jadinya untuk satu bulanan gitu. Dan di awal bulan ini aku kebetulan belanja yang emang stok-stok yang habis aja di rumah. Nah, ini yang namanya belanja di warung pasti tempatnya kayak gini ya Mam, kurang tertata rapi gitu, dan rata-rata kalau kita mau belanja tinggal ambil-ambil kayak gini aja, karena ini ditumpuk-tumpuk gitu ya. Terus karena emang tempatnya itu nggak memadai, terus nggak ditata semua di rak-rak kayak gitu, jadinya kayak banyak yang ditumpuk-tumpuk di bawah gitu Mam, ditaruh di kardus-kardus aja. Dan ini kalau aku belanja aku satuin dulu kayak gini, ntar kalau emang selesai belanja baru deh aku sekalian minta disuruh hitungin gitu. Tapi menurut aku belanja kayak gini itu belanja di warung yang menurut aku lumayan komplit ya, karena di sini tuh sebenarnya disediain kayak bumbu-bumbu dapur juga gitu Mam. Jadi kalau emang mau belanja khusus untuk kebutuhan dapur bisa sekalian belanja aja. Di sini yang pertama aku beli deterjen bubuk. Aku ambil yang ukuran sedang aja, soalnya kalau di rumah aku tuh pemakaian deterjen bubuk hemat banget ya Mam. Satu bungkus gini itu bisa untuk satu bulan, karena aku juga punya deterjen cair ya. Deterjen bubuknya cuman aku pakai buat cuci-cuci baju yang aku kucek, terus kadang dipakai buat nyuci sendal sama sepatu gitu. Itu harganya 10.000 aja Mam. Terus ini aku beli sampo yang rentengan gitu ya. Ini sampo untuk aku, menurut aku lebih hemat aja ya kalau misalnya beli yang rentengan dibanding yang botolan gitu, karena jauh lebih boros. Itu harganya cuma 10.000. Terus untuk sabun pencuci piring aku ambil yang ukuran kecil. Sebentar aku bakalan jelasin kenapa aku belinya yang ukuran kecil aja. Itu harganya cukup 5.000 aja Mam. Terus untuk deterjen cair, di sini aku ambil satu renteng gitu ya. Ini yang kalau dijual per saset gitu harganya 500 perak, Mam. Di sini aku belinya satu rentengan gitu, dan ini lumayan banyak banget ya. Ini bisa buat pemakaian satu bulan sih di rumah aku. Sebenarnya masih ada stok deterjen cair di rumah, cuman karena pengen nambahin aja
menurut aku udah nggak lama sih, palingan juga seminggu itu udah habis. Jadinya ya udah aku beli aja. Nah, yang nggak aku beli untuk kali ini berarti tuh masih ada ya mam stoknya di rumah, seperti gula, terus teh, minyak goreng, itu aku nggak belanja karena emang stoknya masih ada di rumah. Untuk gula di rumah itu pemakaian dalam sebulan itu paling 1 kiloan gitu ya mam, dan ini belum habis, masih ada setengah toples gitu. Jadinya mau aku habisin dulu baru aku beli. Oh ya, ini aku juga beli tepung terigu. Tadi pas awal-awal video aku ambil yang merek Kompas ya, tapi setelah aku lihat ternyata ada merek segitiga biru dan harganya jauh lebih murah ya. Aku beli yang segitiga biru, itu harganya cuman 9.000 atau 8.500 gitu ya, kurang ingat gitu mam. Terus aku juga beli tepung beras, ini yang Rose Bran. Itu aku belinya cuman 7.000-an gitu mam. Untuk tepung terigu sama tepung beras dalam sebulan itu aku cuman pakai 1 pieces gitu ya, masing-masing 1 bungkus, dan kadang masih lebih gitu. Nah, ini aku juga ambil kopi, aku belinya cuma 1 renteng, itu isi 10, harganya 5.000 ya. Sebenarnya Pak Suami tuh masih punya banyak stok kopi, cuman mau divariasiin karena katanya bosan, jadi ya udahlah aku beli yang merek Kapal Api aja, terus yang sasetan kayak gini biar lebih praktis. Terus ini ada jajanan Kakak Rasya, aku ambil yang beng-beng itu 5 bungkus aja. Soalnya aku juga lagi batasin Kakak Rasya makan coklat gitu mam, dan pokoknya ngemil-ngemil itu aku kurangin. Aku usahain bikin snack sendiri di rumah, terus lebih banyak makan buah sih kalau Kakak Rasya. Terus sebenarnya masih ada stok-stok cemilan yang lain sih di rumah, makanya aku beli 1 macam aja. Terus ini aku juga beli telur, ini setengah rak ya, atau teman-teman biasa bilangnya itu setengah papan. Itu 15 butir, aku belinya cuma 20.000. Biasanya sih dimasukin dalam list belanja mingguan, tapi ya udahlah nggak apa-apa, untuk kali ini aku masukin dalam list belanja bulanan karena kebetulan stok di kulkas itu sisa sedikit. Nah, aku juga beli itu agar-agar ya mam. Aku belinya 3 bungkus, itu totalnya 7.500. Terus aku juga beli tepung bumbu sajiku yang nasi goreng, itu 1 bungkus, harganya 2.000. Nah, untuk bulan ini stok bulanan di awal bulan ya, maksudnya khusus di rumah aku cuman beli segini ya. Jadi ini kebetulan kebutuhan yang emang benar-benar habis, dan mungkin sisa sedikit di rumah aku mam. Jadi kalau misalnya nggak ada di sini berarti itu stoknya masih banyak ya. Nah, lanjut di sini aku langsung mau natain aja hasil belanja aku malam ini. Untuk telur mau langsung aku taruh aja di tempat telur aku yang kayak gini. Aku pakainya tempat telur yang kayak gini aja ya mam, soalnya lebih praktis juga, dan ini mau aku taruh di suhu ruang aja. Dan ini telurnya karena emang bersih, jadi ya udahlah nggak usah aku cuci karena nggak mau aku masukin kulkas juga. Tapi kayaknya kalau emang lagi nggak ada kerjaan besok pagi mau aku cuci dulu deh. Tapi karena ini udah malam ya udah aku taruh di suhu ruang dengan tempat yang kayak gitu aja. Terus ini stok-stok sampo yang masih ada ya, ini sisa sedikit. Terus kalau untuk Pak Suami itu masih sisa banyak, jadinya mau langsung aku tambah-tambahin aja. Oh ya mam, dari tadi aku ngoceh-ngoceh terus nih, sampai lupa buat nyapa teman-teman dan mams di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya.
dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat tim solid aku, buat bunda dan mams di rumah, aku ucapin banyak terima kasih ya untuk support dan dukungannya terhadap channel aku sampai channel aku bisa berkembang dan berada di titik yang sekarang ini. Tanpa kalian aku bukan apa-apa, dan aku harap kalian gak bakalan bosan untuk terus support dan dukung channel aku. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih mam buat mams yang meskipun gak punya konten tapi rajin banget buat nontonin dan pantengin channel YouTube aku. Terima kasih ya sudah rajin like dan komen semua video-video aku. Balik lagi ke video, di sini langsung aja nih aku gunting-guntingin si deterjen cairnya, jadi biar lebih praktis aja aku taruh di dalam wadah tertutup kayak gini, jadinya jauh lebih rapi gitu ya mam. Dan aku mau balik lagi jelasin kenapa aku gak beli teh, terus gak beli minyak goreng, sama untuk sabun mandi ya aku gak beli, terus odol juga atau pasta gigi itu aku gak beli. Untuk teh itu masih banyak banget karena bulan lalu itu aku kurang ngeteh gitu ya. Jadi kebanyakan ngopi, terus akhirnya teh itu gak keminum. Jadinya stoknya masih banyak banget. Itu alasan aku kenapa gak beli teh. Terus untuk minyak goreng, alhamdulillah udah 2 bulan yang gini aku cuman pakai minyak goreng itu 3 literan gitu ya mam. Karena aku emang ngurangi konsumsi minyak. Semua yang berminyak-berminyak itu aku kurangin. Aku masih tetap makan yang digoreng-goreng gitu, tapi untuk pakai minyaknya itu aku usahain seminimal mungkin atau aku minimalisir gitu ya pemakaian minyak di rumah aku. Jadinya stok minyaknya minggu lalu itu masih ada 2 liter karena aku belinya di akhir bulan pas kehabisan kemarin itu 2 liter dan udah aku buka juga ya. Jadinya itu masih ada gitu mam. Terus yang nyisa di botol juga masih ada. Jadi untuk bulan ini aku gak beli minyak deh, mau ngabisin stok dulu. Terus untuk sabun cair itu masih ada. Kalau stok sabun cair, pasta gigi itu aku gak beli karena emang masih ada gitu mam. Untuk sabun cair masih ada satu ya yang belum aku buka. Terus ada sabun batangan juga, sama di kamar mandi kemarin itu baru aku buka, jadinya masih banyak banget stoknya. Terus untuk bulan ini aku gak beli. Jadi ya alhamdulillah ya, meminimalisir pengeluaran di awal bulan. Nah pasti banyak banget nih yang bertanya, cukup gak sih ini buat sebulan? Jadi untuk subscriber yang udah ngikutin aku dari awal-awal video belanja-belanja bulanan kayak gini, pasti udah tahu kalau aku tuh belanjanya 2 kali dalam sebulan, di awal bulan dan di minggu ketiga gitu. Di minggu ketiga aku juga belanjanya kayak gini kok mam, aku beli yang emang kebetulan habis aja. Jadi pokoknya yang habis-habis di rumah itu aku baru beli di minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk stok kebutuhan pribadi seperti skincare, kebutuhan pak suami, itu kebutuhan anak, itu aku belinya di kadang di pertengahan bulan atau di akhir bulan kayak gitu. Kenapa aku gak belinya barengan? Karena menurut aku bisa mubazir ya mam, kalau misalnya kebutuhan kita itu belum habis terus langsung nyetok gitu. Sebenarnya uang yang kita punya bisa kita alokasikan buat kebutuhan yang lain, tapi karena dipakai buat belanja sesuatu yang sebenarnya belum habis, itu jadinya budgetnya kayak boros gitu ya. Jadi aku lebih milih buat ya udahlah belanja pas habis aja. Pokoknya belanja sesuai kebutuhan yang emang kita butuhin. Terus kalau untuk di rumah aku jarang banget ya nyetok yang banyak-banyak gitu. Kayak minyak, aku gak pernah nyetok yang sampai 4 liter, 6 liter. Terus kayak gula aku gak pernah nyetok sampai yang 2 kilo atau 3 kilo gitu. Jadi setiap belanja aku cuma ambil satu-satu gitu mam. Nah kebutuhan anak seperti susu dan Pampers itu udah masuk di alokasi belanja bulanan ya. Maksudnya budget belanja bulanannya udah aku gabungin khusus untuk belanja bulanan. Tapi aku belinya pas emang udah habis aja. Jadi biar gak boros dan gak mubazir gitu mam jatuhnya. Sekali lagi setiap rumah tangga itu beda ya mam.
jangan pernah samain rumah tangga yang satu dengan yang lainnya, karena pasti setiap rumah tangga itu kebutuhannya beda kayak gitu, termasuk aku. Jadi kalau kalian lihat belanja bulanan kok dikit banget, kok bisa hemat banget, nah aku emang belanjanya ya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan stok yang emang lagi habis aja di rumah mam. Jadi sekali lagi aku gak bisa rekomendasiin buat belanja bulanan aku harus ditiru kayak gitu, tapi lebih ke dijadiin buat sebagai referensi gitu mam. Kalau emang cara belanja aku mau ditiru atau mau diikutin ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya alhamdulillah juga, karena kita gak bisa maksain seseorang harus ngikutin cara kita berpikir atau cara kita memanage keuangan keluarga kayak gitu. Balik lagi ke video, di sini aku langsung mau nata-natain hasil belanjaan aku ya, aku balik-balik lagi ke tempatnya. Nah ini minta maaf, tripodnya miring gitu ya mam, aku juga baru sadar pas aku edit videonya. Dan untuk pencahayaan yang kurang aku juga minta maaf, karena ini udah larut malam banget mam, aku ngerjainnya ini sampai jam 11 malam gitu. Oh iya, aku juga mau sapa nih buat teman-teman para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap optimis ya, dan masih tetap semangat untuk terus buat dan upload video. Aku gak berhenti buat support dan ngingetin terus nih buat teman-teman yang masih berjuang untuk dapetin 1K dan 4K-nya. Bismillah aja, berdoa aja, semoga apa yang kita lakuin ini bisa dilihat perjuangannya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita berjuang, serahin semuanya deh, balikin semua sama si pemilik ya, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah berusaha dan udah berdoa, hasilnya kita balikin lagi sama Allah, toh kalau emang rezeki enggak bakalan kemana. Nah ini dia mam, hasil belanjaan aku untuk awal bulan ini. Nah semua botol-botolan yang ada di atas ini udah terisi penuh ya, seperti sabun cuci piring itu ada 3 botol gitu, itu penuh. Terus untuk celing itu 2 botolan juga penuh kayak gitu mam, makanya aku masih belum buka-bukain yang stok-stok sabun cuci piring dan sabun mandi di situ. Pokoknya yang ada di botol-botol itu semua penuh ya mam, kecuali si sabun pencuci tangan, aku emang gak beli. Nah terima kasih mam udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya mam, @kiriski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.